Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi nih di YouTube channel Khalifa. Di video kali ini, sesuai dengan judul thumbnailsnya adalah aku mau review tunik yang menurut aku kece-kece banget. Kalian mau tahu harganya berapa? Harganya cuma 20 hingga 30 ribuan aja. Ini bahannya worth it banget. So, daripada kalian penasaran, just keep on watching. Jadi guys, aku nemuin satu toko yang menurut aku tuh harganya tuh nggak masuk akal. Ini nama tokonya adalah As Fashion Official Shop, teman-teman. Ini dia tuh pengikutnya udah 3,4 juta. Kemudian penilainya tuh 4,7 hingga 5. Dan kalian bisa lihat tuh di sini barangnya murah-murah banget, mulai dari harga 2.000-an aja tuh, teman-teman. Ini kayak gak masuk logika gitu loh, harganya tuh murah banget. Dan akhirnya aku penasaran, aku beli beberapa referensi tunik nih. Harganya mulai dari 20 ribu hingga 30 ribuan aja. Dimana lagi dong harga tunik segini, teman-teman? Langsung aja kita review ke tunik yang pertama. Ini aku beli tunik yang harganya cuma 28 ribu aja, teman-teman. Kalian, aduh aku sampai kaget. Ini beneran tah tunik, beneran tah baju. Ini nama tuniknya adalah Serina Tunik Midi Dress. Ini juga ada beberapa pilihan warnanya. Ini dia harga tunik 28.000. Tuh kalian bisa lihat. Ih, kayak shock banget gitu loh, teman-teman. Kayak ini 28.000 kayak gini gitu. Kalian bisa lihat, ini aku beli warna soft blue. Jadi ini untuk bahannya sendiri adalah katun poly ya, teman-teman. Ini benar-benar halus, adem juga dipakainya. Kemudian untuk LD-nya itu adalah LD-nya 110 cm, teman-teman. Kemudian panjang bajunya sendiri adalah 102 cm dan untuk panjang lengannya ini yaitu 53 cm. Kalian bisa lihat dengan harga 28.000 ini udah dapat tunik busui, ada kerah ala-ala Korea gitu. Kemudian untuk di daerah lengannya ini karet ya, teman-teman. Tuh karet. Dan ini modelnya adalah rempel umpak gitu. Untuk jahitannya sendiri kalau menurut aku ini kurang rapi, tapi overall ini bisa tinggal digunting-gunting aja ya. Karena ini cuman tinggal sisa benangnya aja. Dan ini warna birunya tuh soft blue gitu. Jadi kayak bagus gitu loh, teman-teman. Nggak norak, nggak biru yang ngejreng banget. Itu nggak sama sekali. Harga 28.000 aja, teman-teman. Oh my god, kalian harus beli ini dong. Dan ini tuh halus banget gitu loh, kayak halus, sesuai lah dengan harganya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Oke teman-teman, lanjut ke midi dress yang kedua. Tara, sumpah warnanya tuh soft banget, teman-teman. Ini tuh sebenarnya namanya itu bukan midi ya. Namanya adalah gamis maxi monila. Tapi dikarenakan aku tingginya 163 cm, ini cocoknya di aku sebagai midi dress, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang tingginya 150 atau 155 ini masih bisa dipakai sebagai gamis. Dan kalian bisa lihat, ini itu detailnya adalah sama kayak tadi ya, katun poly. Tuh benar-benar halus. Kemudian di sini ada kancing busui friendly-nya juga, teman-teman. Jadi worth it banget. Kemudian di sini ada kerahnya. Untuk LD-nya ini LD 100 cm, teman-teman. Kemudian panjang bajunya tuh 120 cm dan ini modelannya tuh unpack gitu ya, teman-teman. Tuh, rempel gitu, rempel dua. Nah, seperti ini di bagian belakangnya, ini bagian depannya dan warnanya tuh soft banget, netral dan bikin cerah juga di kulit, teman-teman. Dan kalian bisa lihat jahitannya, kalau menurut aku jahitannya masih sama kayak tadi, ada beberapa benang yang keluar-keluar gitu, tapi overall untuk kualitasnya tuh benar-benar bagus. Dengan harga cuman 36.500 doang, kalian bisa dapetin baju sekece ini. Dan untuk lengannya sendiri juga kancing ya. Lanjut ke midi dress yang ketiga. Jadi aku beli
midi ini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat umpaknya tuh banyak banget, ada 1, 2, 3, 4. Ini LD-nya tuh benar-benar LD jumbo 120 cm. Kemudian untuk panjangnya sendiri 106 cm. Sini ada keras Shanghai atas sampai bawah itu ada kancingnya teman-teman. Dan kancingnya tuh hidup semua ya. Tuh kalian bisa lihat ini umpaknya tuh sampai depan dan belakang. Bahannya sendiri sama ya, katun poli. Kemudian untuk bagian lengannya di sini ada karet gitu, teman-teman. Dan di sini ada kancing jadi wudu friendly. Dengan harga cuman beda yang sama kayak tadi, ini cuman beda harga 1000 doang, yaitu harganya 37.000 aja. Kalian bisa dapetin tunik yang super duper nggak pelit bahan ya kalau menurut aku. Dan harga cuma 30 ribuan kalian bisa dapetin kayak gini. Ini harus banget sih kalian check out. Dan ini aku beli warna navy teman-teman. Masih banyak warna-warna lainnya, kalian bisa cek-cek aja. Yang harganya murah banget cuman 20 ribuan sampai 30 ribuan aja. Di bawah 100 ribu udah dapet 3 style baju yang kece-kece banget dan bahannya tuh benar-benar worth it. Nah, dengan begitu temukan gayamu di As Fashion. Gaya modis, harga hemat, kualitas hebat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.